Ah. Masak air besok. Siapa? Kenapa? Saskia Gotik, ini rumahnya di Kerawang. Apaan? Mampir. Oke, yang pasti sebelumnya thank you buat panitia yang ada di acara ini, Jambore Online Nasional. Iya, pokoknya seru deh, walaupun saat ini ya kondisinya hanya seperti ini, gak apa-apa. Yang penting jangan pernah patah semangat untuk menciptakan lagi dan lagi. Orang yang hebat itu dibentuk dengan proses yang kuat, bukan manja yang selalu dimanjakan dengan anjingnya sebuah kehidupan dan keadaan. Sebenarnya kalau bicara bahagia, pasti ada dua sisi yang berbeda. Kalau lagi ngeliat di TV, itu gue berjalan dengan profesi dan menafkahi jihad untuk keluarga gue. Tapi kalau hobi, naluri gak bisa dibeli adalah di saat gue di atas panggung sama-sama seperti kalian. Gak ada batasan antara kita semua ya. Mohon doanya, Kudeta lagi proses album yang di musik directorin dengan seorang pria hebat yang ada di mana? Agung Helpok, tepuk tangan untuk Agung Helpok. Gila, kita di ujung berung berhari-hari ya. Balu Malon At Lies juga di rumahnya yang udah kita acak-acak. Terus juga untuk soundman, Toteng Forgotten, tepuk tangan dong untuk Toteng yang ada di belakang, thank you. Terus gue kenalin, ini personil-personil gue. Yang kiri, ini gondrong Malaysia, diimpor langsung dari jauh. Aang, ini ada Aang dari gitaris juga. Terus ada Manyun, ini yang apa ya? Dulu anggota Paskibra, cuma sekarang udah coba pengen jadi anak yang lebih berbakti. Ini ada Sles, tepuk tangan buat Sles. Sles asal Makassar, Cakra. Terus juga kita baru kedatangan drummer yang dulu pernah main di Forgotten juga. Terus juga masih jalan juga di Kejubur Caci dan band-band lainnya. Tepuk tangan untuk Rifki 13 belakang. Thank you. Ini berkat juga selain Tuhan, Agung Helprok yang mempertemukan ini semua. Jadi harus bertanggung jawab atas masa depannya band ini. Vincent Jeruji ada tuh di samping, tepuk tangan tuh buat Vincent, udah pernah ngisi Kudeta. Di depan. Bisa ini deh, bisa di belakang, bisa di depan. Oke. Mulai mengkerut. Oke, next song masih salah satu lagu karya Kudeta. Yang pasti kita harus berangkat untuk menjadi seorang pemenang. Gue seringkali gue bilang, Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, tidak mampu menutup jutaan mulut yang telah membicarakan kita, cukup menutup dua telinga kita hingga kita terus harus berjalan. Dan Tuhan telah menciptakan jari-jari kalian indah, jangan menggunakan jari dengan menghina dan saling menghormati antara sesama. Oke, okay, next song, salah satu karya yang gua tulis 14 hari pasca pisahan sama Saskia Gotik. Badan!